Iya, jadi kali ini saya mau ngasih tutorial tentang misi KMT atau multi-trip di cabin ataupun di mesin. Yang pasti sih, pertama siapin dulu kartu KMT-nya sama uang cashnya, isinya 10.000 aja, yang banyak-banyak. Kalau ini udah lumayan. Yang pasti antri dulu nih, itu harus antri. Kartunya letakkan di dalam sini. Mohon tunggu transaksi. Silakan masukkan uang ini. Anda. Tadi suruh taruh uang ya. Caranya gini, jadi pastikan uangnya nggak lecek, nggak terlipat. Jadi dalam keadaan bagus, baru masukin. Waktu habis. Apakah Anda butuh tambahan waktu? Iya, butuh. Transaksi selesai. Silakan ambil kartu Anda. Lalu. Mohon tunggu transaksi Anda. Silakan masukkan uang Anda. Anda akan mengisi ulang KMT. Nah, setelah itu baru lanjut. Tunggu lagi. Setelah itu muncul info saldo Anda. Transaksi berhasil. Silakan tekan selesai atau lanjutkan transaksi selesai. Silakan ambil kartu Anda. Gampang kan? Nah, untuk tap in masuk ke stasiun itu pastikan selalu menggunakan tangan kiri, karena gate in itu ada di sebelah kiri, jadi pastikan selalu pakai tangan kiri. Nah, ini tulisan tempel di sini, tempel aja. Sukses masuk, tanda hijau, baru bisa masuk. Seperti itu.